Terima kasih, pemirsa. Sultan TV Anda masih tetap bersama kami di talkshow "Bincang Hari Ini", dan kita masih bersama dengan Mbak Intan Indria Dewi SM selaku. Dewan Eksekutif Nasional KSPI, dan kita masih membahas tentang harga BBM mencuat, buruh menggugat. Dan seperti yang kita tahu, kemarin e, khususnya mungkin juga untuk di Banten, ini teman-teman pekerja ini menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Banten. Dan nah mungkin seperti apa tuntutannya dan bagaimana hasilnya. Nah, mungkin bisa diceritakan juga nih, Mbak, ini e, sebenarnya untuk aksi kemarin ini, apakah e, aksi yang pertama atau seperti apa? Iya, Jadi uh, aksi kemarin itu sebenarnya bukan aksi yang pertama. Mm -hmm. Pertama kali kita uh, melakukan aksi secara bersama-sama yeah. itu se di depan DPR RI. Okay. Ya, mm -hmm. itu kita menggelar aksi pada tang uh, saya lupa tanggal. Mm -hmm. Tanggalnya tanggal 7, yeah. 7 uh, September mm -hmm. kita menggelar aksi di sana di depan DPR RI. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan aksi uh, apa kita menyebutnya adalah rally ya rally oh, uh, rally mm -hmm. demonstrasi yaitu dari mulai tanggal 9 mm -hmm. sampai dengan tanggal 22 September 2022. Mm -hmm. Jadi uh, ketika tanggal 9 kita lakukan di provinsi ini mm -hmm. kita kan kemudian mm -hmm. uh, tanggal berikutnya di provinsi lain mm -hmm. dan kemarin kan tanggal 12 dilakukan di DKI Jakarta. Iya. Tanggal 13 kita lakukan di sini di Banten, mm. tanggal 14 nanti dilakukan di Jawa Barat, kemudian yeah. nanti menyusul provinsi-provinsi lainnya Jawa Timur, Jawa mm. Tengah dan juga provinsi lainnya. Dan kemudian nanti pada tanggal 21, yeah. 21 ini kita akan melakukan aksi serempak okay. di setiap uh, provinsi. Mm. Jadi Banten, DKI Jakarta, kemudian J Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah kita mm. akan melakukan aksi bersama-sama serempak di tanggal 21 seperti itu. Oke. Dan kalau untuk tuntutannya yang dibawa teman-teman pekerja, ini seperti apa? Iya, tuntutannya yang pertama mm. tentunya kita menolak kenaikan harga BBM. Yeah. Yang kedua kita juga uh, ingin agar pemerintah mencabut mm. terkait dengan undang-undang cipta kerja yeah. dan yang ketiga adalah terkait dengan supremasi hukum. Mm. Agar penegakan supremasi hukum ini tidak tebang pilih dan tidak yeah. hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas seperti mm. itu. Oke. Dan dan kalau untuk teman-teman di Banten sendiri kemarin ini seperti apa hasilnya dari uh, demonstrasi yang dilakukan? Iya, dan kemarin ketika kita melakukan demonstrasi hmm. pada tanggal 13 September 2022 itu kita ditemui oleh perwakilan daripada DPRD okay. Provinsi Banten itu kan. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa ada sebuah surat rekomendasi yeah. yang mm. kami sampaikan yang kemudian ditandatangani juga mm. oleh perwakilan atau wakil ketua dari yeah. DPRD Provinsi Banten. Yang mana surat ini akan disampaikan kepada hmm. DPR RI, dan semoga DP, dari DPR RI ini juga dapat menindaklanjuti untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Seperti itu, nah, kalau boleh tahu, ini surat rekomendasinya berisi tentang apa saja, nih, berisi terkait dengan uh, bahwa meminta agar uh, ada peninjauan kembali hmm. terkait dengan kenaikan BBM, okay. dan hmm. juga untuk segera dapat menurunkan harga kenaikan BBM tersebut dibatalkan hmm. seperti itu. Oh, jadi poin utamanya seperti ya, itu ya. Iya, Dan ini apakah sebenarnya uh, aksi kemarin hanya ditujukan untuk DPRD Banten atau sebenarnya ada uh, pihak lain yang ingin dituju gitu? Mungkin seperti PJ Gubernur atau seperti apa? Iya, memang uh, selain DPRD Provinsi Banten hmm. kita juga menyampaikan aspirasi kepada uh, PJ Gubernur, hmm. tapi memang Uh, sasarannya adalah yeah. tetap kita me dengan tiga isu tersebut yeah. dan yeah. agar pemerintah daerah juga dapat melihat mm -hmm. bahwa kenaikan BBM ini tadi dampaknya itu tidak hanya di pekerja saja yeah. gitu ini juga mm -hmm. akan melumpuhkan perekonomian di Provinsi Banten dan hmm. tentunya pemerintah Provinsi Banten juga harus dapat merespon ini dengan sigap gitu kan agar hmm. tidak terjadi keos lagi, Benar. agar tidak terjadi gejolak lagi hmm. di Provinsi Banten. Oke. Okay. Nah, ini kalau untuk komitnya komitmennya sendiri dari DPRD Banten selain menerima surat rekomendasi ini, ini apakah ada komitmen yang uh, siap dilakukan oleh DPRD Banten? Eh yang mereka komitmennya hanya uh, kemarin komitmennya tadi menyampaikan aspirasi, ya. kemudian hmm. membuat re rekomendasi dan tentunya menyampaikan bahwa akan uh, apa ya? Men, uh, apa sih bahasanya tuh kemarin menerima ataupun menampung hmm. gitu kan okay. ya aspirasi tersebut dan juga akan uh, melakukan kebijakan dan hmm. juga membuat kebijakan terkait dengan tadi aspirasi yang disampaikan seperti oh, itu. Oke. Okay. Jadi uh, kalau melihat ini kan aksi uh, kepada anggota DPRD Banten ini bukan yang pertama gitu iya. Kalau melihat dari sebelum-sebelumnya ini apakah uh, bisa dinilai cukup efektif gitu Apakah benar-benar anggota DPRD Banten ini uh, ibaratnya benar-benar menyampaikan aspirasi dari teman-teman pekerja uh, Pertanyaannya berat dijawab <laughs> ya <laughs> Karena memang ya kami sih sempat beberapa hmm. kali ya gitu yeah. beberapa kali melakukan aksi kemudian hmm. waktu itu ter apalagi waktu yang upah itu iya, kan beneran. sampai berjilid-jilid ya gitu kan. Uh, waktu itu sempat kita juga menyampaikan kepada pihak DPRD Provinsi hmm. Banten gitu kan agar bisa hal ini juga disampaikan kepada hmm. uh, pihak Gubernur Banten iya. gitu kan karena waktu itu uh, dari komisi 4 atau komisi 5 tersebut itu kan masih satu partai ya iya. dengan gubernur yang lama bukan PJ gubernur ya gubernur yang lama yeah. gitu kan. Nah, kemudian tapi ya memang eh uh, nyatanya mm -hmm. gitu kan uh, apa sih namanya tidak ada hasil yang terlalu signifikan kami mm menilai -hmm. karena memang akhirnya ya upah buruh tetap menggunakan PP 36 padahal mm -hmm. kami sudah sampai menyampaikan beberapa kajian gitu yeah. tuh kenapa upah mm. harus naik itu sampai detail kita sampaikan yeah. tapi mm. nyatanya waktu itu juga diterima oleh uh, waktu itu per, di, diterima oleh eset kalau nggak salah mm. tapi uh, yang sekarang menjadi sekarang menjadi ini ya menjadi uh, kadis naker oh, gitu yeah. diterima tapi ya, sampai akhirnya gitu kan tidak tidak ada perubahan mm. gitu kan pemerintah tetap bersikukuh untuk hanya uh, memutuskan bahwa kenaikan upah tersebut berdasarkan PP 36. Padahal oh. kan banyak hal lain yang bisa hmm. dilakukan sebenarnya oleh gubernur untuk memutuskan atau me membuat SK terkait hmm. dengan kenaikan upah. Seperti itu jadi enggak ada dampak yang terlalu signifikan sih. Okay. Jadi hasilnya kurang memuaskan, kurang memuaskan dari yang sebelumnya iya. gitu ya. Dan iya. untuk harapannya uh, untuk aksi ini apakah dengan mungkin nah, perubahan kalau sebelumnya ini masih dengan gubernur kalau sekarang dengan pj gubernur apakah melihat ini sepertinya akan ada harapan gitu aspirasinya benar-benar bisa disampaikan gitu? Iya, <tuh> <Yeah. tuh> sorry. <tuh> kalau saya selalu uh, ber memiliki posi uh, positif thinking ya okay. pikiran mm. positif untuk setiap orang. Okay. Mm. Jadi kalau memang Gubernur sebelumnya itu tidak mau melakukan atau mengambil kebijakan yeah. berdasarkan beberapa hal yang sudah kami sampaikan mm -hmm. yang berdasarkan rakyat yang sudah sampaikan. Semoga PJ Gubernur yang saat ini uh, dapat membuat sebuah kebijakan mm -hmm. dan mengambil keputusan itu berdasarkan dengan hati nurani dan juga berdasarkan dengan aspirasi-aspirasi uh, daripada uh, rakyatnya mm -hmm. seperti itu sih. Oke, dan kalau satu hal yang mungkin lumayan cukup menarik adalah uh, tetap uh, mendukung uh, perubahan dari undang-undang Cipta Kerja. Gitu, nah, ini kan uh, inginnya dicabut, ya. Iya. Dan sebenarnya, apakah ada uh, indikasi ini kemungkinan uh, dicabut atau sebenarnya ini? kayaknya tetap kekeh pemerintah dengan undang-undang cipta kerjanya <laughs> gitu. Iya, kalau kami melihat bahwa pemerintah tetap bersikukuh mm -hmm. untuk melanggengkan undang-undang cipta kerja. Yeah. Kenapa? Salah satunya adalah ketika undang-undang cipta kerja ini dinyatakan inkonstitusional yeah. bersyarat selama 2 mm -hmm. tahun mm -hmm. gitu kan agar karena memang ketika inkonstitusional yeah. itu kan berarti ada cacat Benar. gitu kan mm -hmm. dalam uh, ditetapkannya si omnibus law ini, undang-undang mm -hmm. cipta kerja ini. Mm -hmm. Tetapi nyatanya Pemerintah itu bukan kemudian memperbaiki isinya yeah. sesuai dengan tuntutan mm -hmm. buruh atau mencabut yeah. gitu kan Undang-Undang Cipta Kerja, mm -hmm. tetapi mereka malah akan uh, merevisi terkait dengan Undang-Undang P3. Oh, Oke. Okay. Mm -hmm. Gitu dan ini ini jelas gitu mm -hmm. kan uh, bahwa pemerintah tuh bener-bener memang ya sudah Undang-Undang Cipta Kerja itu harus jalan mm -hmm. bukannya diperbaiki Undang-Undang Cipta Kerjanya, malah yeah. mereka tadi memperbaiki. Undang-undang P3-nya iya. agar undang-undang P3 tersebut melegalkan bahwa omnibus oh. law itu ada dan hmm. bisa digunakan diterapkan di Indonesia. Gitu, okay. <laughs> tujuh kan? itu Indonesia. <laughs> Jadi, ibaratnya uh, pemerintah ini coba uh, menguatkan undang-undang Cipta Kerja dengan uh, merevisi undang-undang P3 tadi. Betul, gitu ya. dan ini uh, dampaknya seperti apa? Kalau untuk para pekerja, apakah harapan uh, dicabutnya undang-undang Cipta Kerja ini semakin sirna atau seperti apa? Iya eh uh, kalau dengan tadi gitu kan mm -hmm. ya diketuk Palunya undang-undang P3 tentu saja ini kan akan melanggengkan yeah. atau menguatkan undang-undang cipta kerja mm -hmm. maka kita sih selalu berupaya karena yang namanya kita kalau harapan sirna jangan yeah. gitu kan kita selalu berupaya makanya saat ini juga kita sedang mengajukan untuk judicial review okay. terkait mm -hmm. dengan undang-undang P3 tersebut mm -hmm. seperti itu sih L uh, kita masih tetap mengupayakan mm -hmm. gitu kan agar ya tadi undang-undang uh, cipta kerja ini bisa Dibatalkan atau hmm. tadi isinya yang diperbaiki gitu kan, hmm. agar tidak mendegradasi kesejahteraan dan juga hak-hak para pekerja yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, okay. dan mungkin kalau sedikit uh, merefresh, sedikit gitu ya, dari undang-undang cipta kerja ini yang menjadi sorotan dari teman-teman apa -teman kerja atau serikat pekerja ini uh, apa saja nih? Ya, tentunya yang paling pertama adalah jelas, hmm. ya kan, dari segi upah sudah yeah. kelihatan gitu kan, <laughs> itu, itu udah ah pokoknya benar-benar dampaknya sangat terasa sekali iya. gitu kan mm. itu yang pertama kemudian yang kedua adalah berkurangnya nilai mm. daripada pesangon oh, oke okay. gitu mm. kan dan dan gitu kan mm. selain berkurangnya nilai pesangon ini juga kan kemudian pesangon itu dibuat banyak sekali aturannya 0,5 persen lah nah, dapatnya yeah. gitu mm. kan 0,25 persen 0,75 persen mm. banyak sekali dalam uh, dalam pp turunannya tersebut yeah. gitu kan itu tentu saja akan menghilangkan kami melihat adalah ini adalah upaya untuk menghilangkan bagaimana pesangon itu tidak dapat di tidak dapat mm. oleh pekerja mm. padahal ketika pekerja yang sudah berpuluh-puluh tahun yeah. gitu kan mengabdikan dirinya kepada mm. perusahaan itu mm. ya tentu saja itu sebenarnya pasangan itu hanya sesecuil -se lah ya yeah, gitu benar. kan penghargaan <laughs> gitu kan untuk pekerja yang sudah mendedikasikan hidupnya gitu kan mm. untuk sebuah perusahaan kemudian tentu saja yang lain adalah tadi kita melihat bahwa dibukanya seluas-luasnya adalah perizinan terkait untuk uh, tenaga kerja asing. Oh, okay. mm -hmm. Gitu. Maka uh, yang katanya cipta kerja mm -hmm. gitu kan. Ini cipta kerjanya untuk memang pribumi, rakyat <laughs> Indonesia atau untuk tenaga kerja asing. Yeah. Karena perizinan untuk tenaga kerja asing itu benar-benar dibuka seluas-luasnya. Mm -hmm. Seperti itu. Kemudian hal lain adalah ini adalah sebuah pemanis yang diterapkan atau disampaikan di Undang-undang Cipta Kerja terkait okay. dengan jaminan kehilangan pekerjaan, oh, iya. ya kan? Mm -hmm. Tapi ternyata, jaminan kehilangan pekerjaan ini juga menjadi diskriminatif, kalau mm -hmm. menurut saya. Yeah. Kenapa? Karena dalam uh, aturannya, nanti jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak semua pekerja mm -hmm. mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Okay. Banyak syarat dan mm -hmm. ketentuan di sana mm -hmm. harus mengiur enam bulan berturut-turut, yeah. atau satu tahun minimal mm -hmm. uh, tidak berturut-turut, yeah. kemudian. Uh, hanya untuk pekerja tetap saja ya. pekerja kontrak tidak mendapatkan hmm. kan gitu terus kemudian banyak hal gitu kan sehingga nggak semua nggak semua uh, rakyat itu mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan tersebut hmm. dan banyak syarat dan ketentuan lain yang akhirnya menurut kami ini adalah disclaimer gitu Benar. kan hmm. dan mungkin uh, menarik untuk dikulik adalah realitanya setelah ya. uh, mungkin undang-undang cipta kerja ini sudah berjalan Uh, dua tahun ya, yeah. dua tahun dan mungkin kalau untuk pesangon ini yang sudah terasa, yang mungkin sudah uh, ibaratnya jadi kasus yang terjadi, ini yeah. seperti apa khususnya untuk pesangon? Iya, yeah. uh, untuk pesangon kan uh, selama ini biasanya kita masih kalau terkait pesangon yeah. gitu kan, itu bisa kita maksimal dua kali mm -hmm. gitu kan, dua kali aturan, yeah. sebagaimana sekarang ketika undang-undang cipta kerja ini hmm. udah mah, uh, masa kerjanya itu kan yeah. pengalinya dikurangi Benar. gitu kan hmm. kemudian pesangonnya juga dikurangi hmm. persentasenya pun dikurangi dan okay. kita sering kali uh, saat ini sering kali kalah ketika hmm. banding ataupun melakukan uh, pendampingan anggota di yeah. PHI hmm. karena undang-undang ini oke okay. gitu. jadi justru uh, pesangon ini tidak didapatkan uh, didapatkan tapi persentasenya nilai kecil, nilainya kecil okay. seperti itu dan kita sama-sama ketahui di, di era in, re, revolusi industri 4.0 ini, mm -hmm. gitu kan banyak pekerjaan yang uh, apa ya? Kita menyebutnya adalah uh, kayak seperti yang pekerjaan-pekerjaan yang bebas gitu kan? Kemudian mm -hmm. uh, syarat eh, sorry, uh, seperti pekerjaan-pekerjaan yang memang uh, dibayar hanya berdasarkan jam. Nah ini nih yang oh, okay. uh, ini yang, yang harus diwaspadai juga mm -hmm. oleh kawan-kawan. Sorry. karena di uh, di undang-undang cipta kerja tersebut ada yang namanya uh, upah per jam gitu kan. Nah, yeah. ini sudah lagi dibahas mm -hmm. gitu kan, lagi dibahas di pemerintah gitu kan. Bahwa nanti uh, pekerja itu bisa bekerja jadi nih, perusahaan bisa, bisa ngomong kayak gini. Saya mau uh, saya mau kamu kerja, tapi cuma dua jam ya. Jadi oh, dia okay. cuma dibayar untuk dua jam aja mm -hmm. gitu dan ini akan akan sangat berat gitu mm -hmm. kan untuk kita yang selama ini kita misalnya bukan kita bukan masalah misalnya satu jam dua puluh misalnya iya, gitu kamu iya. bekerja satu jam dua puluh bukan masalah itunya tetapi adalah tadi semena mena gitu kan oh, ada kesenang iya. menangan mm -hmm. ya udah kamu dua jam aja yeah. karena kamu uh, dalam dua jam kamu harus harus selesai mm -hmm. saya cuma gaji kamu dua jam besoknya cuma satu jam yeah. ini Bet. kan akan benar benar eh uh, saya nggak bisa nggak nggak bisa melihat bahwa masa depan rakyat Indonesia itu kan hmm. semakin baik gitu kan yeah. dengan aturan-ketenaga kerjaan yang seperti ini Oke okay. Nah kalau teman-teman dari Serikat pekerja sendiri ini untuk uh, tidak melanggengkan uh, hal itu upayanya apa saja ya yeah, uh, saat ini kami berupaya untuk uh, melakukan atau mengikat aturan-aturan itu dalam PKB, hmm. ya kan, dalam perjanjian kerja bersama yeah. uh, yang dibuat oleh serikat pekerja dengan hmm. pengusaha, gitu kan? Di dalam PKB itu, kita berusaha sedemikian rupa agar PKB tersebut tidak apa-apa, uh, ya, tidak 100 men mengadopsi daripada undang-undang cipta kerja, karena yeah. kan hmm. kita sama-sama ketahui bahwa PKB itu nilainya harus di atas undang-undang. Makanya, yeah. kita sedang mengupayakan agar di dalam PKB tersebut uh, kesejahteraan para pekerja dan buruh hmm. itu uh, tidak tidak benar-benar seperti undang-undang cipta kerja seperti yeah. itu ini memang hmm. agak sulit karena biasanya ya pengusaha kan maunya menggunakan undang-undang yang berlaku kan, seperti itu hmm. tapi ya negosiasi negosiasi selalu kita upayakan hmm. kita selalu kita uh, lakukan agar kita sebagai serikat pekerja hmm. itu selalu dapat memberikan uh, kesejahteraan kepada para anggota dan juga keluarganya seperti itu. Oke. Dan tadi satu hal yang menarik adalah uh, soal kekhawatiran teman-teman pekerja adalah dengan banyaknya atau banjirnya ini tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Nah, untuk saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, ini kenyataannya di lapangan seperti apa? Apakah sudah sangat banyak atau seperti apa ini? Ada uh, kenaikan yang cukup signifikan mm -hmm. daripada dari uh, masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia yeah. pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Mm -hmm. Seperti itu, dan bahkan uh, beberapa data yang waktu kemarin kita dapatkan, mm -hmm. itu mereka adalah. Tenaga kerja, tenaga kerja asing ini adalah ex tentara. Oke. Okay. Itu data yang beberapa yang kita dapatkan hmm. seperti itu. Jadi ini lumayan cukup ibaratnya uh, sangat mengurangi uh, kesempatan bagi para pekerja-pekerja mendapatkan lapangan pekerjaannya, gitu Betul. ya. Oke, dan ini akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Mbak Intan Indria Dewi SM selaku Dewan Eksekutif Nasional KSPI dan pastikan Anda pemirsa Sultan TV tetap bersama kami di Tokyo Bincang hari ini.